Pasca berkelahinya dua anak sekolah dasar, pihak SDN Ciapus 2 Pancaran akan memindahkan anak yang terlibat perkelahian tersebut ke sekolah lain. Hal tersebut guna mencegah psikologis anak dan teman-temannya. Pihak sekolah pun sangat terkejut dengan kejadian tersebut, mengingat anak yang duduk di kelas 5 sekolah dasar tersebut dikenal aktif dan tidak menunjukkan perilaku menyimpang. Pihak sekolah dasar Ciapus 2 Banjaran, tempat belajar teman duel Andika, memutuskan memindahkan anak berinisial A tersebut ke sekolah lain. Hal tersebut untuk menjaga psikologis anak serta teman-teman anak tersebut. Pihak sekolah sangat terkejut dengan kejadian ini karena anak yang baru menginjak kelas 5 sekolah dasar tersebut dikenal aktif dan menjadi pengurus di kelas sebagai bendahara. Trauma baik teman-temannya, ya. Apalagi kalau kedepannya sudah besar, mungkin ada teman-temannya mungkin menjaga untuk supaya tidak terulang lagi. Nah, solusinya mungkin harus dipindahkan ke sekolah yang lain, seperti itu. Meninggalnya Andika, siswa kelas 6 SDN Mekarjaya, terjadi Sabtu lalu, diduga pasca berkelahi dengan anak seusianya. Kini kasusnya telah dilimpahkan Polsek Banjaran ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.